Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebahagian manusia menganggap semua harta yang diperolehinya adalah miliknya semata-mata sehingga melupakan tanggungjawab dan kewajipan yang perlu untuk ia tunaikan di dalam agama. Ada yang boleh membeli rumah sampai 2-3 biji, kereta sampai 4-5 buah, membeli pakaian sampai tempat penyangkut baju pun nak patah. Tapi dalam masa yang sama, dia melupakan tanggungjawab harta yang perlu dikeluarkan untuk agamanya. Tanggungjawab agama daripada sudut harta, dia tidak lari daripada dua perkara, iaitulah zakat, haji serta umrah. Ramai orang menganggap zakat itu hanyalah satu saja. Ada zakat perniagaan, ada zakat wang simpanan, sekarang ni pula ada disebut zakat gaji. Ini adalah benda-benda yang wajib untuk kita keluarkan. Setengah orang, dia bila berbelanja untuk hal keduniaan, dia boleh belanja dengan mewah, tapi dalam bab zakat dia tidak boleh keluarkan. Yang kedua, berkenaan dengan haji dan umrah. Setengah orang bila bab pergi melancong ni, semua tempat dia dah pergi, Eropah, Asia, Timur Tengah, Amerika, tapi bila bab haji dan umrah, dia lengah-lengahkan ataupun tidak pernah terlintas pun dalam hatinya untuk melaksanakan ibadat haji. Sedangkan Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mewajibkan haji menziarahi Baitullahil Haram bagi mereka yang mampu sampai kepadanya. Bagaimana orang itu hendak mendapat keberkatan rezekinya sekiranya dia tidak menunaikan kewajipan yang patut dikeluarkan untuk agamanya daripada zakat, haji dan umrah? Apabila telah cukup syarat untuk kita keluarkan zakat, tunaikan haji dan umrah, terutama daripada sudut harta itu, maka wajiblah untuk kita melaksanakannya tanpa berlengah lagi. Khususnya bagi ibadat haji dan umrah, setengah orang dia tidak ada kemampuan daripada sudut harta sehingga tidak wajib untuk dia melaksanakan haji dan umrah. Tetapi di atas niat dan kesungguhannya, dalam keadaan dia tidak mempunyai harta yang cukup, maka Allah Ta'ala akan mengurniakan kecukupan baginya. Kadang-kadang bila ada kemahuan, baru ada kemampuan.